bagian mana yang nyoretnya? Asadisu utawi kang sadis. Sadisnya berarti gangster. Sadis. Asadisu utawi kang keping nenem iku atawa do'o tawadu. Tawadu teh handa pasor. Lain tebisa lain bisa, tapi mihelakeun batur. Halaman 40 tepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barisan ke-11. Aslan mah geus hafal kitab Master, tur di tepal. Sadisu tekan kaping nenem iku atawadu tawadu handak asor. Fa innahu maka satemene tawadu iku min afdalil maqamati, setengah saking afdol afdole piro-piro derajat atau maqam. Bandingkan yang makom naon baik, paling afdol adalah makom tawadu. Walau yakdirulan ora bisa nguasani opo tawadu alaihi ingatasi si uang fil wahdati ing dalem kesendirian. Dilamun kesorangan di tengah usap awak. Wakil yakunulan terkadang ono opo al kibru sombong lalawanan tawadu. Opo al kibru sombong iku sababan dari sabab ikhtiaril uzlati ing dalem milih uzlah. Sabi'u utekan kaping pitu, pitu, tujuh, lain titik. Titik mana ayah dina? Kebo. Nah, lamun jelemak nges ngomong titik mana ayah dina kebo, ciri nges kolot. Budak ayah nama ngomong ini kebo. Nara jauh ini dilewur. Kebo. Iku atajar robu. Tajar rupu teh tajibah iku atajar rupu hasil ngajajal. Ngajajal teh hasil pengalaman tajibah tajib. Innaha maka setemannya tajor tajib pengalaman ikut tus tafadu ben ala paedahe opo tajib minal mukhalakoti saking campur gaul atau bergaul berbaur lil khalqi marin makhluk. Terus wa najar ahwali najar apa fa wa majari ahwalihi lan lumakune majro lan lumakune piro-piro tingkahe khalqi wal kelulan utai akal al-gharizi yukang mulia akal gharizi ikulaisa ora-ora apa akal iku kafian kang mohoni kang nyukupi kang mohoni fitafahumin
fitafahumi masalihiddin, ing dalam memahami kemaslahatan agama wa dunia lan kemaslahatan dunia wa innama tufiduha angin pastine maedahi ing masalihatul dini wa dunia opo at-tajribu jajal lobangan jajal wal marasatu lan pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Neruskan nukamari wa kadza hudurul imlakati. Barisan katilu kamari sampai wa hudurul aidain. Ya. Jadi al-khamis nailul thawabi huduril janaiz, bahwa campur gaul, orang bergaul tujuannya untuk mendapatkan tambahan pahala. Di mana eta tambahan pahala? Bi huduril janaiz lamun aya nu maot urang takziah. Jadi takziah itu pahala yang sangat besar. Komo lamunu mawatna ahlil khair. Iza mata ar-rajulu min ahlil jannah. Istahyallahu ayu'adziba man salla alaih wa man hamalahu wa man tabi'a zanazatahu. Sarukan dengan Rasul, manakala ada orang ahli bagus, ahli khair, cek bahasa orang manggis ahli surga lah kata jalma, maut, maka ayat tiga golongan diistimewakan ku Allah dina etariungan. Iji ketiga-tiganya wali ajab ku Allah. Iji jalmi anu ngilu nyolatkan, jalmi nu ngilu nyolatkan jalmi nu baik. Anu baik lain berarti kiai. Anu baik di mata Allah. Nu baik di mata Allah. Ayat pengusaha tapi waliullah. Anu dicium leungeunna ku baginda Rasul. Leungeun dicium bolak-balik. Padahal pengusaha. Ketika ditaros, ya Rasulullah, kenapa kau mencium tangan orang tersebut? Karena dia mencari rezeki milik yang halal untuk nafkah keluarga. Maka orang yang punya tangan ini haram jasadnya masuk api neraka. Makanya pernah Rasul ditaros, siapa yang paling baik ya Rasulullah? Jawaban adalah amalur rajul biyadi. Ketika orang itu menggunakan tangannya untuk mencari nafkah, jadi lain ngaji baik, gitunya. Lain sholat baik, kasawah bagus. Nah, hudurul janaiz, nu kadua, anu bakal dibebaskan tina siksa ku Allah, jalmi anu ngilu ngotong. Makanya, kebijakan lamun ayah kiai nu maot ngagotong nate leumpang. Opo sabaeula lama ngoper batu kan leumpang terus. Ayo ae leumpang. Dioper. Jalmi nama cicingan dioper ieu. Nu katilu da belum tentu jalmi ilmu nyolatkeun. Belum tentu jalmi bisa ngagotong. Wa man tabi'a zanazatah. Jalmi anu nuturkeun janajahna sampai ke kuburan. Eta moal disiksa ku Allah. Nah, datangna nyolatkeun, datangna ngagotong, datangna nganteur lain karena neangan duit nu leutik. Ari urang mah ka kuburan, di kuburan ge aya deui dibagikeun ieu. Suing 5.000 lumayan. Kan budak-budak-budak etan, nyolatkeun,
suek kurang euy keur nyewa motor teu kabagean amplop. Masyaallah. Ngelantin suek itu namanya 20 ribu sedang karpi lengit. Tahu Ustaz Sain? Sedang karpi apa lengit? Nyebutnya suek kan? Suek. Masyaallah. Ya Allah. Mantap deh. Ketika yang lumayan di Kalimantan, lumayan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur kalau pun apa berusaha kumpul itu pun pakai kapal. Begitu ayat rumah min zuriyati rasul. Dan dalam mana nongkrong terus di bar. Begitu mau ulun ngalayat seorang orang acan. Ya Allah, ulun ngalayat sampai istrinya pasrah. Pasrah teh apa dipalingkeun gitu. Ieu karena kasih. Terus diisuk terus sampai tetangga uwenungnya menjelang asar datang rombongan assalamualaikum waalaikumsalam apa bisa kumpul datang berikut rombongan abeh kaget akhir mengareok tadinya abeh begitu ngareok apa kenapa datang ke sini terus keirah datang kan perjalanan sangat jauh kudu numpak kapal. Yes, ulah loba omong. Begitu arek disolatkeun, nyarios ka masyarakat. Apakah Anda tahu bahwa orang ini maksiat? Kalau toh tidak ada orang ini, di kampung ieu geus hancur. Mereka nongkrong di tempat bar, di tempat maksiat, di organ tunggal. Hakikatna keur ngadoakeun supaya arani insaf. Jadi lamun urang isukan undangan aya Ustaz Sain nongkrong di organ keur ngadoa eta teh. Keur ngadoa. Supaya anari insaf. Teu deui insaf ditoel diritna supaya insaf. Kitu teh. Subhanallah kan hese eta teh. Ngabelokeun pikiran urang teh hese. Terus bae Ustaz. Ustaz lalajo. Kudu dibalikeun. Lalajo. Ge Ustaz, maneta apa? Bisa tobat. Nah, kitu. Allah. Allah. Kitu teh. Jadi tujuannya lain arekna. Terus ngariung di ahli mayit teh lain arekna naon? Lain karena arek neangan pulus nuleuti tapi neangan sawab pahala bihuduril janaiz. Subhanallah. Terus wa iadatul mardha. Urang ulangi deui. Ngalayan ka nu gering. Ya, urang mah biasana nu getol ngalayan calon RT. Karakta. Teu calon RT pamual ngalayan. Itu ya. Wa hadril aidan. Hadril aidan. Lalu hadril aidan. Ngahadiran salat Idul Fitri Idul Adha itu ajang untuk bersilaturahim. Al mukhalathah, untuk bersilaturahim. Apalagi di urang mah benar-benar mudik. Ya, benar-benar nah, mudik teh anu tadi kan temoprok. Jadi mokro. Ngomongan bahasa Indonesia. Saya sudah lupa bahasa Sunda. Kira-kira nah datang tadi malam. Alah, ngeris di lupa emang Sunda deh. Duit terus ya. InsyaAllah. Wahudril ide. Orang ingat gendai bahwa kunaon jelma'an utara sholat, sholat indara datang. Bahwa di setiap pengkolan, di setiap gang, seluruh malaikat diturunkan ku Allah meperangkan jelemah kita merangkat sholat id. Jadi lamun ayat jelemah utara sholat, mangkat sholat id, berarti itu jelemah hebat kata peraku malaikat. Urang mah belum tentu kata perak. Kata peraku malaikat. Jadi setiap pengkolan, loba malaikat nongkrong. Ngabaturan malaikat mudabir.
Sebab setiap lembur itu ayah malaikat mudabir. Malaikat mudabir teh kontrol tiap penting nanyana kanu ayah di hubungan. Dan setiap jam 12 ayah malaikat rahmat, setiap iman ayah malaikat nongkrong jam 12 sampai subuh. Oke, malaikat mudabir liwat. Oi, kumaha? Nu di jero imah sarolat. Biasa baju wahidin pakai tol. Di jam 2 sampai subuh catat gitu. Terus kita kan ketemu malaikat mudabir. Jadi ayah nu keliling, ayah nu nongkrong, lapor, lapor bos. Ye, lapor bos. Aman, aman. Gitu. Insyaallah. Ayah malaikat diatur ku Allah, namina malaikat mudabir. Makanya kan ayah anu begitu maut, mulut kamari diceritakan begitu ser ayah nu maut, malaikat munkar nakir arek nanya, pas arek nanya, agen munkar nakir balik deui, ya Allah, ya munal, betung dapati hurung, ari batur manu hurung teh, sirahna jeung sajabana ieu mah betung nu hurung, langsung mebel ka malaikat mudabbir. Hayang malaikat, ada apa munkar nakir? Aidi, iya itu maut tu ajar. Tirta Jaya, emang ayah wali menurut catatan saya tidak ayah wali. Iga ni gaya kurung dia bertengah. Oh, ternyata di pariksa. Siun malaikat teh, lalu nanyakan begitu teh siun ngabalikan. Model para wali kan dibalikan, mai lalu nanya teh. Man merobuka seperti ma'ruf al-qadhi, man merobuka ma'ruf, wa man nabiyuka ma'ruf. Ma'ruf melompat malaikat, ya Allah ditanya ma'ruf. Ya itu gitu bang, sebelah ditanya. Saya simpan ke surga. Antara orang itu saya ajarkan ma'ruf itu saya enggak. Ma'ruf. Si malaikat pun karena itu saya ma'ruf yang nyawa saya itu bisa. Ya Allah. Nah begitu seret ditanya man robuka. Kejoboneng. Jawabna kejo konek wa man nabiyuka kejo konek atau liwat man robuka sanu liwat wa man nabiyuka sanu liwat malaikat pun karena kir yang bingung ya ditanya man robuka sanu liwat wa man nabiyuka sanu liwat si orang entah sengaji ngadahar sanu kasubuhan modar di jalan tuh itu menjawabnya sanu. Cet Allah nu kitu mah geus ka surga keun bae da balik pae ge tas haji. Masya Allah sahid tu cita-cita aja ada gitu tah. Hayang pae tas ngaji atawa arek ngaji. Urang ge kudu kitu termasuk ngising kuring. Hayang pae keur ngaji bae. Gitu. Nya urang naon sih nu diharapkeun supaya husnul khatimah. Gitu. Mantap ketika lo mengurang gaya pai ke ngaji kan kurang benar-benar ngepagus ke niat. Duh, ya Allah. Supaya nara niat kabe, jadi pai kabe kan berarti. Gitu. Pai itu gak begitu. Pai penyawa. Gitu, ya Allah. Nah, wa'ya wa hudurul a'i. Wa kaza hudurul imlakati. Gitu deh, termasuk diperbolehkan bergaul untuk menghadiri akad pernikahan. Ia diperbolehkan bergaul dina akad pernikahan. Boleh kurang bergaul ngariung dina akad pernikahan. Sebab opat rahmat Allah turun. Hiji ketika nuzulil matar, turun hujan. Ketika turun hujan, rahmat Allah turun. Makanya Abu Nawas yang ditewak oleh Harun al-Rasyid pernah ceramah jeung Abu Nawas. Orang lain mengharapkan rahmat Allah, saya adalah orang yang lari dari rahmat Allah. Ditewak oleh Harun al-Rasyid, kenapa Anda ceramah menyesatkan umat? Oh tidak, itu lari dari rahmat Allah. Maksudnya rahmat Allah hujan. Gitu lah, mengenai hujan kuring melumpat gitu kan. Jadi rahmat Allah turun ketika hujan. Makanya lamun hujan di Mekah kan perbutnya, imamnya perbut. Perbut hayang hujanan di Hijri Ismail khususnya di Talang Emas. Apa hayang? Nah, hayang.
Rebut. Tapi ketika orang Arab nata Jakarta, alhamdulillah, khair, berkah, berkah, kelilahan mobil nak kebanjiran, woi, muskil, muskil. Tadi-tadi nama, kekaran mecek-mecek, berkah, berkah, begitu mobil nak kelebek, muskil. Aduh, ya Allah. Suganda pas di Arab, cedah hujan, banjir, gitu, langsung selonong. Itu, ulah beras-beras, sekali itu mengangis. Imlak hati. Luka dua, ketika memandang Ka'bah, 60 rahmat Allah turun. 60 rahmat Allah ketika memandang Ka'bah langsung. Luka tilu, memandang kedua orang tua. Memandang kedua orang tua, mertua, guru. Pandang kurang, terutama lamun ka guru, ka kiai, pandang teh pertama ti wajah, kemudian ka seduna dipandang kurang. Arek kiai mana baik, maksudnya kiai ahli Allah, lain kiai ngacoplak, ya ngacoplak nenengan duit gitu ku ngacoplak gitu. Nah, jadi anu benar-benar ahli Allah, pandang hatena, ukir nama orang di hatena. Nah ketika diukir, maka ketika eta kiai asup surga, orang kebawa asup surga. Nuka tilu, nuka opatna, ketika huduril akdin nikah, menghadiri akad nikah, itu rahmat Allah turun. Nah jadi dia wa huduril imlakati, menghadiri pernikahan. Nah, menghadiri pernikahan. Nah sekilas udah sering ngadenge pajare apal, Haji Wahidin apal, an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni. Nah urang kudu hafal asbabul wurud. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak cinta sunnahku atau benci, maka dia bukan golonganku. Nikah nak sunnah telah nyandungna. Ayo urang kan nyandung adalah sunnah Rasul. Lamun arek nurutan sunnah Rasul, ieu lain teh disim kuring ya. Cek Mbah Maimun. Lamun arek nurutan sunnah Rasul, nungguan nu kolot pae heula. Da Kanjeng Rasul ge ketika Siti Khadijah aya, encan jandung. Ketika Khadijah maut Jakarta 11 awewe. Kitu. Jadi lamun arek ikut sunnah Rasul, nungguan paeh lanu kolot. Iya lo pun kadang ikut nu kolot kan ngerasa banget ya ngomong gitu. Setuju tidak tak ada kiai datang. Nah, jadi ada sekelompok jalmi resep wirid. Sekelompok jalmi resep wirid, saking resep na eta wiridan, embung kawin. Datang daerah rombongan teh ke baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ayah naon abdi arek uzlah. Tuh kan bagus bahasa anak uzlah. Kemana uzlah? Ke gunung. Ini sekarang rawit encan. Terus mual kawin pek kuring mah arek wiridan pek ulah. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ente mual kuat wiridan bae teh kawin mah. Tuh gitu ya. Entah keluar hadis Nabi, sarorukum azbakum pang goreng-goreng aja lemah aja lemah itu kawin itu udah kawin gitu tak. Masya Allah. Tapi dia saking hebatnya kurang lu hadir ya, di sunnah dia hadir. Bahkan bikin pekaryaan ya, yang mau fikih diantara boleh sholat jamak itu ketika menikahkan anak, artinya karyaan ya, karyaan kan waktu maghrib loba nu undangan, urang ulah pikiran nu undangan sholat tatawan teu urang we, itu lah sholat jamak ya, sholat jamak lah gagal emang kudu kita sholat jamak sabuna beak. Bisaan dia dalam hal. Jadi urang dina kitab Nasuhul Diniyah itu boleh maghrib dibawa ke isya.
tangke asarna di jaman takdim dibawa ke zuhur. Sebab zuhur jarang ngondangan lalu pada waktu asar. Jadi asar ditarik ke zuhur boleh. Imam Al-Haddad setiap menikahkan anak selalu ngajamak sholat. Ngajamak sholat. Jadi udah kain aja dengan kariaan bisa ngajamak. Boleh. Dina kitab Nasoihud Diniyah ia anu biasa dilakukan ku Imam Al-Haddad. Ku Imam Al-Haddad.